Itu bukan ya. Cuma ya, sih bukan ya. Ya, sambar awah. Oke, karen. Kalian tak mau ngomong apa? Ah, kita mau ngomong apa? Ya, kita mau ngomong apa? Coba kasih gua bahan, gua bakal lihat. Oke. Oke. Ya. Yo. Sana kesini, keluar ketemu mereka. Terasa hidup gue seperti di neraka. Lihat awal, bila hidupnya kayak di neraka, mungkin memang karena dia sudah banyak dosa. Tidak pernah sholat 5 waktu ataupun makan tepat waktu. Awal tidak pernah sholat. Dia mungkin lupa ajal sudah dekat. Ilmu sekarang sudah melarat. Apalagi dunia sekarang sudah sekarat, banyak yang sudah sesat. Coba lihat dia punya topi hitam sama mukanya yang sudah suram. Mungkin kita mau sekarang coba selami hidupnya kelas. Los, enggak usah urusin sholatku. Kan ini semua sudah jalan jaku. Jalan jaku. Mungkin ini adalah takdirku yang Allah berikan kepada aku. Katanya awal main di jalan ninja, mungkin dia ikut seperti Naruto, tapi lihat dalamnya tidak pernah kelihatan, mungkin dia hanya bisa berut. Lihat parut. Next. Lihat dia punya kumis. Saya jadi ingin pergi tumis. Rambutnya tidak kelemis. Aku lupa ini hari Kamis. Mereka berdua pergi meninggalkan gue. Mereka datang lagi, ternyata mereka ambil cas gue. Harus lagi pergi bawa cas. Dia sampai lupa dia punya tas. Hidup ini memang keras. Layaknya besi yang harus dilas. Dia sedang mengatur kata-katanya. Pusing mau apa bilang katanya. He is back, Farouk is back. Farouk Ambon is back. Kau lihat ini fotonya siapa? Ini baru wisuda tahun kemarin. Kau tidak tahu dia bikin apa sekarang? Dia lagi main seperti kemarin. Saya sudah wisuda. Daripada lo belum maju saja, coba lo lihat kau punya proposal. Mending lu pulang daripada lu bisa bina. Mereka berdua sedang mendesakku. Mereka pikir bisa menyerangku. Mereka selalu pergi bersama-sama, sedangkan gue perginya tak sesama. Mengapa mereka selalu melakukan sesuatu begitu? Ternyata dari mereka pergi begitu. Dari tadi dia ngomong yo. Mungkin dia...